Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama WEN Official, channel yang mengulas tentang kehidupan sehari-hari dan dunia perdagangan. Kali ini kita akan mempersembahkan sebuah tontonan atau memperkenalkan, yaitunya Pasar Lewigoong Garut. Pasar Lewigoong yang berada di Garut ini, kita masuk dulu dari arah Cibatu dan melewati stasiun Lewigoong. Nanti kita ambil kanan melewati rel dari yang berada di Lewigoong ini. Dan tidak jauh dari rel kereta ini, kita akan menemui Pasar Lewigoong. Dan jika kita melusuri jalan itu, kita akan tembus ke limbangan. Tapi kalau dari tadi stasiun kita ambil kiri, kita akan ketemunya di Leles. Oke, dari itu saksikan video ini dan jangan lupa subscribe Anda, like Anda, dan komentar Anda yang selalu kami harapkan dan yang selalu kami tunggu. Bagaimana ceritanya Pasar Lewigoong ini? Selamat menyaksikan. Mana mangga teh? Kira-kira.
Akhirnya Ultimate yang bolong. Oke, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, itulah video yang telah kita pertontonkan, yaitunya Pasar Lewi Goong yang berada di Garut ya. Arahnya kalau dari Cibatu menuju stasiun Lewi Goong dan melewati rel kereta belok kanan, jika kita ke kiri nanti tembusnya ke daerah Leles. Nah, tidak jauh dari rel kereta itu kita menemui pasar yang tidak terlalu besar, kecil, padat. Nah, ada toko-toko di pinggir jalannya juga, ruang parkirannya juga ada, tidak terlalu mengganggu ke jalan raya. Semoga video ini menjadi pelengkap video-video sebelumnya, dan juga yang belum tahu Pasar Lewi Goong yang ada di Garut sudah lebih tahu. Jangan lupa komentar Anda, subscribe Anda, dan juga like Anda yang selalu kami tunggu dan yang selalu kami harapkan. Sampai jumpa lagi pada video-video WEN Official berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada yang tidak berkenan dari video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.